Halo guys, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik ya guys. Dan sehat-sehat, dimurahkan rezeki selalu guys. Jadi hari ini guys, seperti biasa kami masih lagi urus jalan ya guys, bersama dengan sahabat saya Alberto. Dan satu lagi sahabat saya tidak ada di dalam ini, dia sedang bawa bulldozer guys, Pablo. Jadi hari ini guys, saya masih loading-loading ini batu ya guys, loading batu sampai penuh, dan nantinya si Pablo akan pergi buang batunya di mana tempat jalannya rusak. Jadi sebelum kita lanjut guys, jangan lupa subscribe dan komen dan share apa yang ingin kalian mau saya kongsikan lagi tentang seputaran alat berat. Jadi di sini guys, kalian bisa perhatikan bagaimana cara saya loading batu material ini ke truknya Alberto ya guys. Jadi semoga semua yang saya kongsikan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di luar sana yang pengen mau belajar eskavator loading material ke truk. Baiklah guys, sebelum kita tunggu Alberto datang, alangkah baiknya kita bersih-bersihkan dulu sampah-sampah yang ada di atas ini guys ya. Kita bersihkan dari kiri ke kanan, biar batunya ini lumayan bagus guys untuk kita pakai timbun nanti. Karena bila kita tidak bersihkan betul-betul di medan dimana kita ambil batu ini guys, nantinya hasilnya itu kurang mumpuni guys untuk kita pakai. Jadi kita harus membersihkannya dengan betul-betul bersih ya guys, sebelum kita kumpulkan batu-batunya ini ke satu tempat, biar nantinya kita lebih mudah untuk loading ke truknya Alberto. Jadi sebelum kita lanjut guys, alangkah baiknya subscribe dulu ya guys, dan komen apalagi yang ingin saya mau kongsikan kepada kalian semua tentang alat berat.